Ratusan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 2, terjaring razia gabungan yang digelar Samsat Kota Cimahi. Salah seorang pelanggar marah-marah terjaring razia karena pajak kendaraannya telah habis. Inilah salah seorang pelanggar yang sempat membentak anggota polisi yang akan menindaknya karena pajak kendaraannya diketahui habis. Pemilik sempat beradu mulut dengan polisi, namun akhirnya menerima dan akan membayar pajak. Bahkan pelanggar tersebut harus membayar tilang. Razia gabungan Samsat, Satlantas Polres Cimahi, dan polisi militer tersebut untuk menjaring wajib pajak yang menunggak wajib pajak. Tadi itu saya berhentiin karena nggak tahu sih, jadi cena gitu. Biasanya yang bayar kan orang tua, kebetulan motor lagi dipakai sama saya, jadi gitu. Ini? Iya, bulan lalu. Sudah lewat ya? Iya. Ini akhirnya bayar ya? Iya. Ratusan wajib pajak yang terjaring razia diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya di tempat. Namun, bagi yang belum siap membayar, diwajibkan mengisi surat pernyataan kesanggupannya untuk membayar pajak kendaraan. Untuk tujuan operasi KTMDO ini, kita ingin mengurangi masyarakat dalam peringatan yang tidak membayar pajak. Operasi gabungan kali ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat sadar dan penting membayar pajak kendaraan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.